Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan segmen video kali ini saya baru selesai mampir ke kali guys. Saya ambil beberapa tanaman. Ini jenis tanaman apa saya kurang tahu, entah jenis eceng gondok atau apa guys. Dan ini ada di kali, saya akan coba simpan dalam akuarium. Dan bukan saya coba ya, udah saya simpan. Ini ada beberapa sudah saya masukkan ke dalam akuarium. Apakah tanaman ini bisa bertahan atau memang tidak bisa bertahan guys. Dan ini pure di pinggir kali. Nah jenisnya seperti ini guys, saya kurang tahu ini jenis tanaman apa. Nah ini ya jenis-jenisnya guys. Nah, bisa dilihat jenis tanamannya. Saya sudah masukkan ke beberapa akuarium seperti ini di bawah. Apakah bisa bertahan atau tidak sejenis tanaman ini saya simpan dalam akuarium guys. Tanamannya guys, nah, seperti eceng gondok guys, tapi khawatir saya ralat lagi, khawatir salah ini guys, mungkin barangkali yang mengerti tanaman rambat seperti ini apa ini namanya guys. Ini saya coba masukkan ke dalam akuarium, beberapa akuarium untuk gabus-gabus yang saya pelihara agar kondisi di ibu kota ini kan panas guys. Suhu udaranya jadi biar agak sedikit menyerap daripada hawa panas guys, hawa panas. Dan kebetulan saya lagi di tanah rantau di ibu kota, lagi merantau guys, merantau duraring lagi guys. Nah, jadi saya coba, kebetulan sedekat kali. Saya lihat ada beberapa tanaman rambat yang sejenis ini guys. Saya kurang tahu apa ini namanya. Entah eceng gondok atau apa mungkin. Ini coba saya tanya istri saya, mungkin tahu. Apa yang ini yang tanamannya yang coba? Eceng gondok. Eceng gondok. Benar nih? Tahu. Oh, gimana sih? Aduh, istri juga nggak tahu nih guys. Padahal ini tanah kelahiran istri saya ini di ibu kota. Yang rumahnya dekat dengan kali guys, Kali Ciliwung. Tapi itu juga tidak mengetahui apa ini tanaman apa. Oke, mungkin nanti saya akan update jenis tanaman model seperti ini guys. Nah modelnya seperti ini. Kalau memang cocok dia hidup, bisa hidup, saya akan berikan informasi lagi buat saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua, rekan-rekanku semua. Nah ini pun digabus Triarta. Triarta bagus sekali guys. Saya berikan juga. Apakah bisa bertahan atau tidak? Saya lagi mencoba memberikan tanaman rumput yang memang berada saya ambil dari kali guys. Dari kali. Oke, mungkin informasi singkat. Sebelumnya saya ucapkan dan saya doakan buat saudara-saudaraku semua. Sahabat-sahabatku semua, semoga diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.